Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita untuk menghapus album pada foto ini ya, iPhone ya, pada galeri yang seperti ini. Nah mungkin buat teman-teman yang membuat album ya, nah kayak gini, ini kan banyak album, jadi kalau buat teman-teman mungkin terlalu banyak, teman-teman bisa untuk menghapusnya. Oke, nah untuk buat teman-teman yang mungkin baru menggunakan HP iPhone ya, nah jadi cara untuk menghapusnya cukup mudah. Di sini kan ada 3 pilihan ya. Nah, jadi di sini teman-teman pergi ke album. Kemudian di sini teman-teman cari saja album yang ingin teman-teman hapus. Itu contohnya kayak gini. Nah, di sini kan saya ada membuat 2 album. Jadi contohnya saya akan hapus album yang ini. Jadi caranya tekan garis 3 di sini. Kemudian ada di bagian sini ada tulisan hapus album. Kemudian tekan hapus. Jadi kalaupun kita hapus album, foto kita tetap tidak hilang ya teman-teman ya. Cuma albumnya saja yang hilang. Jadi seperti itu. Mungkin kalau teman-teman ya terlalu banyak album kan, ini juga penuh ya kan. Jadi ya sesuaikan saja ya. Oke, jadi kurang lebih caranya seperti itu ya teman-teman ya. Oke, semoga teman-teman semua paham.